1, 2, 3, 4. キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう。Nah, teman-teman, sekarang aku ini lagi jajan Doritos biru nih di minimarket dekat pom bensin itu loh. Soalnya aku sama si Acong lagi isi bensin, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Mobil kita lagi diisi bensinnya. Soalnya kita nih mau balapan sama anak kampung sebelah. Gimana, Cong? Udah diisi belum? Udah dong. Wuh, mantap, Cong. Ini isinya harus Pertamax Turbo ya, Cong, supaya makin ngebut, Cong. Oh, ini bukan Pertamax Turbo, ini Extra Pertamax Turbo. Pakai extra. Pakai extra lagi, pastinya makin kencang ya, Cong. Tuh, bener banget. Kita libas semua emang. Mantap ini, pasti kita sangat-sangat menang ini. Nah, Cong, sebelum kita balapan, kita harus cuci dulu mobilnya, Cong, supaya kinclong. Oh, boleh, boleh tuh, ah, boleh. Ayo, angkat tuh pom bensinnya. Ayo, Cong, langsung masukin ke tempat cucian itu, Cong. Nah, oke, okay, cuci dulu nih. Nah, gimana nih, gimana? Oh, gini. Cong, beuh, kalian kita mandi, Cong. Kamu kan belum mandi dari 2 hari. Loh, sebulan belum mandi aku. Ya ampun, sebulan dia katanya belum mandi, teman-teman. Memang kali ya. Nah, kan kalau gini kinclong. Ayo, Cong, anak-anak kampung sebelah udah nungguin kita ini. Kita harus tunjukin mobil kita. Ya, jago aja mereka. Lah iya, Cong, kita harus tunjukin gimana hebatnya mobil kita, Cong. Wih, Cong, itu ada apaan, Cong? Apaan tuh? Wih, apa ini? Sayembara Raja, hadiah 100 juta. Wah, menarik sekali. Kayaknya ini lebih menarik daripada balapan sama kampung sebelah dah. Bener, Cong, ini kayaknya hadiahnya lebih gede daripada balapan sama kampung sebelah. Lihat tuh, dia ini kayaknya pengawal raja beneran, Cong. Iya loh. Halo adik-adik, apakah kalian tertarik dengan sayembara raja ini? Wah, ini mah bukan tertarik lagi, Pak. Kita bahkan terdorong. Iya nggak, Cong? Iya loh, sampai terjatuh nih. Bener banget, Pak. Kalau begitu adik-adik, kalian langsung saja ikuti sayembaranya ya. Wah, emangnya itu teh kita harus ngapain, Pak? Kalian bisa langsung saja tanyakan kepada raja. Dia sekarang sedang ada di istana. Wah, ya, boleh tuh, Pak, kalau gitu. Wah, ya udah, Cong. Ayo, Cong, kita langsung ke tempatnya raja aja. Lumayan kalau kita dapat 100 juta. Wow. Benar banget tuh. Gitu, daripada balapan kan? Bener loh, balapan itu berbahaya, teman-teman. Mending dapat 100 juta. Kalau kamu dapat uang segitu, kamu mau beli apa, Cong? Kita beli mobil sport lagi. Wah, mantap, beli mobil baru. Nah, ini nih tempatnya raja. Kita sudah ini. Yang parkirnya yang bener, Cong. Itu di ujung. Nah, kalau pintu keluar, langsung nyebur. Ya, saja itu. Aja memang si Acong ini mencelakakan ya, teman-teman. Nah, kayak gitu kan aman, tidak menyebur, teman-teman. Acong, kita langsung masuk. Bel dulu. Aku enggak ada belnya. Ini raja, tempat raja, mana ada belnya? Permisi. Punten raja. Kamu ngapain duduk sini, weh? Tidak sopan ya, ampun. Enggak sopan ya. Enggak sopan, Cong. Raja, gimana nih raja? Katanya ada sayembara yang hadiahnya 100 juta, Raja. Oh, iya, betul sekali. Aku mengadakan sayembara hadiahnya 100 juta. Loh, tapi kok Raja kelihatan sedih gitu mukanya? Aduh, iya nih. Soalnya anak saya, putri kerajaan, telah menghilang dan diculik. Makanya saya mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa dia akan aku hadiahkan 100 juta rupiah. Oh, jadi gitu sayembaranya. Gimana, Cong? Kamu mau terima atau enggak, Cong? Sayembara sih termasuk gampang ya. Ya kali enggak diterima. Kalau kalian bisa, tolong dong bantu saya. Saya dari kemarin tidak bisa untuk mengerjakan itu. Oh, tenang aja, Pak. Aku dan si Acong mah bisa segalanya. Iya nggak, Cong? Betul banget. Nah, Raja, jadi aku sama adekku bisa deh bantuin Raja. Asalkan nanti hadiahnya langsung ditransfer ya. Gampang soal hadiah mah. Yang penting putriku selamat. Tapi Raja, kita kan nggak tahu tempatnya. Nih, alamatnya sudah tertulis di sini. Tolong kalian selamatkan putri saya ya. Oh, di sini. Oke lah, Pak Raja. Kalau gitu, aku sama adekku akan siap membantu Raja. Ayo, Cong, kamu sudah siap belum, Cong? Siap, Bang. Siap, kuat. Oke, ayo langsung kita selamatkan putri kerajaan nih. Aduh. Let's go. Tapi ngomong-ngomong, Cong, ini kan harusnya pekerjaan pengawal raja ya. Kok malah kita yang kerja sih? Pengawalnya lagi mukbang itu aja, bisa dapat gituan ya. Ya ampun.
ampun, memang ya teman-teman ya, pengawalnya ini lagi pada nganggur, makanya kita yang ngerjain. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau gitu, Cong, kita langsung berangkat. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang aku sama si Acong udah ada di tempatnya nih, bareng si Daniel juga katanya, teman-teman. Nah, jadi di belakang itu tuh ada tulisan Go and Save the Trap Princess, teman-teman. Atau disuruh kita itu untuk menyelamatkan putri-putri yang ada di situ, teman-teman, dengan cara membangun jembatan. Bukan putri duyung, Cong, putri kerajaan. Jadi kita itu disuruh membangun jembatan, teman-teman, dengan cara mengumpulkan kayu. Ayo, Cong, kita harus mengumpulkan kayu terlebih dahulu nih. Ayo. Kita disuruh, kita diberikan kampak, teman-teman. Kita harus menebang pohon-pohon yang ada di sini supaya kita bisa mendapatkan kayu lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, tapi jangan lupa di sini juga kita bisa klaim, teman-teman, seperti biasa game simulator pada umumnya. Nah, kita di sini kita klaim dulu ada 100 kayu, ada 5 piala dan ada 250 kayu, teman-teman. Oke, kayaknya ini sudah sangat cukup, teman-teman. Di sini juga kita bisa upgrade klik-klik kita jadi warna hijau. Nah, kita lihat dulu, teman-teman, gimana cara mainnya ya. Nih, kita langsung ke start aja nih. Nah, di situ tuh kita membangun jembatan, teman-teman. Kita akan menyelamatkan putri yang pertama. Nah, itu dia tuh. Putri pertama sudah kita selamatkan dan dia mengikuti kita, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Mantap kan? Kita ke putri kedua. Aduh, ternyata kayuku nggak cukup, teman-teman, untuk maju ke putri kedua. Nah, ini satu putri sudah aku selamatkan, teman-teman. Oke, kalau gitu kita kayaknya berkekurangan kayu, teman-teman. Kita harus menebang pohon lagi supaya kayu kita makin banyak. Nah, tapi di sini juga ada gacha, Cong. Kamu mau gacha nggak, Cong? Ayo. Aku paling jago nih buat gacha nih. Alah, paling jago. Tetap lihat aja nih. Coba Mythical lihat nih. Mana? Coba kita akan common. Lihat. Ya, si Acong dapat common. Coba nih, tutorial gacha nih. Kita lihat kita dapat apa, teman-teman. Dan kita mendapatkan common juga ternyata, teman-teman. Aku dapat rare. Dapat rare. Kita harus lebih dari si Acong, teman-teman nih. Kita akan lihat kita dapat apa nih. Ya ampun, kamen lagi. Coba deh satu kali lagi. Kita nggak boleh kalah dari si Acong, teman-teman. Coba. Dan lumayan dapat rare juga kita, teman-teman. Ikut loh, kita nggak mau kalah ya, teman-teman. Oke, kita harus pakai langsung equip base nih. Ini dia nih pet kita bersama putri cantik ini, teman-teman. Oke, kalau gitu kita tebang pohon lagi supaya kita makin banyak kayu, teman-teman. Kayaknya putri kedua itu butuh 1000 kayu lebih lah. Coba kalau gitu kita akan 1000-in terlebih dahulu. Oh, di sini juga ada klaim, teman-teman nih. Kita klaim gift dulu. Udah dapet ini OP pet katanya, teman-teman. Coba deh kita lihat. Beuh, kekuatan dia 5. Lumayan lah buat starting. Ini sangat-sangat bagus, teman-teman. Lihat, Cong, petku, Cong. Oh, memang ya. Wah, ini keren. Ini pet gratis pun berarti keren ya, teman-teman ya. Lumayan lah. Oh, di sini juga ada spin. Kamu nggak mau nge-spin apa, Cong? Loh, aku tadi nge-spin diam-diam. Iya ampun, dapat apa aja kamu, Cong? Aku dapat win sama lucky. Aduh, aku dapat 3 kali win. Oke lah, nggak apa-apa, teman-teman ya. Kalau gitu kita ada 3 spin. Kita bisa spin lagi 2 kali lagi. Ya ampun, cuma 3 kali lah. Terus kita pergi lagi. Kita dapat apa lagi nih, teman-teman? Semoga dapat yang bagus. Ya ampun, dapat wood lagi loh. Aduh, ya udahlah kalau gitu kita pakai aja yang wood itu, nggak apa-apa, supaya wood kita makin cepat atau kayu kita tuh kan udah 3000. Kita akan coba, teman-teman, apakah kita bisa menyelamatkan putri yang kedua. Ayo putri, aku datang putri. Nah, ini dia nih. Putri pertama sudah pasti kelewat, teman-teman. Nih yang kedua, aku kejar nih. Mana? Si Acong cepet banget lari dia, teman-teman. Dapet nih yang kedua, teman-teman. You princess. Lumayan. Dapet yang ketiga aku nih. Si Acong dapet yang ketiga, teman-teman. Apakah kita dapet? Aduh, kita jatuh, teman-teman, di pertengahan yang ketiga. Kayaknya nggak cukup kita yang ketiga, teman-teman. Nih baru dapet yang kedua ini. Ya udahlah, kalau gitu kita tebang kayu lagi, teman-teman. Jangan mau kalah sama si Acong. Kekuatanmu memang kayunya berapa, Cong? Udah 8000 sekarang sih aku ini. Waduh, si Acong sudah 8000 aja, teman-teman. Memang dia ini cepat sekali ya.
Kalau soal gini-ginian, menanam pohon atau menebang pohon, teman-teman. Oke, kalau gitu kita jangan mau kalah nih. Kita harus klik-klik terus supaya kayu kita makin banyak. Wah, nih udah 2.000, 8.000, teman-teman, 9.000 dan 10.000. Oke, kita coba di 10.000, teman-teman. Apakah 10.000 mampu menjangkau yang di depannya lagi, teman-teman? Langsung kita lihat nih, kita harus klik-klik ternyata supaya speed kita makin cepat. Pantesan tadi si Acong larinya ngacir banget, teman-teman. Ternyata itu harus diklik-klik. Nah, ini kita klik-klik lagi. Kayaknya sih dapat ini putri ketiga kita. Beuh, new princess, teman-teman. Mantap. Aduh, tapi di sini jatuh, teman-teman. Padahal satu putri lagi, satu princess lagi di depan sana, teman-teman. Lihat tuh anak. Gacha dia diam-diam, teman-teman. Kamu dapat apa, Cong? Dapat rare. Wuh, dapat rare. Kita jangan mau kalah, teman-teman, sama si Acong. Kita harus mendapatkan mitik. Oke, kita coba apakah kita bisa dapat atau tidak. Ya ampun, dapat si Acong, dapat kamen dong. Aduh, tidak hoki sekali, teman-teman. Dapat 3 kamen. Ya ampun, sisa piala aku jadi 1 loh gara-gara gacha itu, teman-teman. Aduh, aku harus klaim-klaim lagi nih. Wah, lumayan. Ada 2,5k kayu. Oh, ini ada ininya, teman-teman. Butuh 45.000 kayu. Waduh, kalau gitu kita harus grinding terlebih dahulu, teman-teman, supaya kita bisa menyelamatkan putri yang di ujung. Berlama-lama kemudian. Nah, teman-teman, setelah menebang-menebang lagi, sekarang iniku kayuku sudah ada hampir 60.000, teman-teman. Kalau gitu, kita akan menyelamatkan putri yang di ujung sana nih. Ayo, aku akan langsung menyelamatkan dia. Langsung lari, teman-teman. Aku gak mau kalah. Wah, mana nih si Acong? Nih, lihat nih, dia di belakang. Wah, kalau bisa susul aku, Cong. Nih, aku sudah aku jauh itu. Nah, dia tidak bisa mencukup kita. Curang itu. Nah, kalau gitu kita lumayan dapat 150 win. Wow. Oke, ini nih. Nah, ini dia nih. Putri yang di ujung sudah selamat, teman-teman. Tapi kita tidak bisa ke kastil selanjutnya. Ya ampun. Ternyata kastil selanjutnya itu kita lihat butuh berapa kekuatan. Ya ampun, 800.000 kekuatan, teman-teman. Aduh, kalau gitu aku mau grinding lagi, teman-teman, sampai kita bisa mencapai kastil selanjutnya dan dapat pet yang bagus, teman-teman. Oh, ternyata, Cong, kita ini bisa ganti kapak kita supaya kita makin cepet. Nih, ada. Oh, adik. Iya, benar-benar. Dibayarnya pakai piala, teman-teman. Dengan pialaku segini, aku bisa beli kapak yang ini, teman-teman. Nah, yang warna hijau. Oke, kalau gitu kita beli aja. Lumayan, teman-teman, ya. Nambah 16%. Nih, kita buy. Oke, sekarang lihat kapak kita. Nah, sudah warna hijau. Kamu udah beli yang gimana, Cong? Warna biru punya aku. Warna biru punya si Acong, teman-teman. Pasti sangat-sangat keren, ya. Nah, teman-teman, setelah aku menebang-menebang beberapa menit, sekarang kayuku udah kekumpul 1M. Kamu udah berapa, Cong? Aku baru 907. Wow, lumayan tuh. Udah hampir sama kayak kita, teman-teman. Nah, di sini itu untuk mencapai kastil selanjutnya kita itu butuh 800.000. Berarti kita berdua udah cukup, Cong. Ayo. Cukup nih, ayo kita mulai balapan nih. Ini balapan, Cong. Wah, si Acong cepat banget lari dia, teman-teman. Oke, kalau gitu kita balap. Wah, ternyata enggak bisa, enggak bisa. Ya ampun. Aku ini kemarin udah belajar ini loh, yang dari pencuri game itu. Lari cepat nih. Ya ampun, lari cepat dia. Aduh, tapi semoga aja kita bisa nyampe ke kastil selanjutnya, teman-teman. Aduh, kayu tidak semudah. Aduh. Wah, kayak aku berkurang nih. Apakah bisa? Apakah nyampe? Apakah bisa? Apakah bisa? Apakah nyampe? Coba kita lihat, teman-teman. Nyampe. Mantap, ini dia nih putri yang terakhir kita selamatkan, teman-teman. Loh, si Acong kemana? Aku gagal. Ya ampun, si Acong gagal. Ya ampun, kamu padahal di ujung, Cong. Iya loh, aku kira dia berhasil loh, ternyata gagal loh itu. Kayaknya kamu itu putus satu kurang dikit. Kurang dikit, kurang dikit. Aduh, padahal kita sudah menyelamatkan si putri kerajaan ini, teman-teman, ya. Anaknya raja yang tadi. Mantap, kalau gitu misiku telah selesai. Coba kita lihat si Acong, apakah kita bisa. Si Acong bisa, teman-teman, sambil kita main lagi. Ini lihat orangnya itu, anaknya tuh lagi lari di ujung sana, teman-teman. Doakan saja si Acong ini bisa. Apakah maju, kalau ini masih nggak bisa, teman-teman, si Acong ini memang NOOB ya, guys, ya. Nggak ada gamenya, rusak itu. Alah, omongnya cuma 800 minta 1M tuh, gimana ceritanya tuh? Tipu-tipu iya, emang. Harus 1M tuh, lihat nih. Apakah dia sampai atau jatuh lagi, lihat, teman-teman. Iya. Nah, sampai dia, teman-teman. Dia juga telah berhasil
menyelamatkan princess. Apa cowok? Aku jadi berhasil dong. Dari tadi berhasil tahu man, tapi di ujungnya jatuh. Auto, cowok. Aku jadi pakai auto build, pantesan ngulang terus. Oh, ya ampun, pantas aja dia teman-teman. Mana udah nyalahin game-nya si Acong ini. Aduh, developer report aja si Acong tipo. Jangan. Memang ya teman-teman. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kita lihat ke princess kita, kita sudah berhasil menyelamatkan 5 princess. Kamu udah belum, Cong? Udah nih, aku nyelamatin ini peri nih. Beh, mantap. Kalau gitu, tugas kita sudah selesai. Sayembaranya juga telah selesai. Kita tinggal ambil hadiahnya dari raja. Ayo, Cong, langsung kita pulang aja yuk. Let's go. Oke teman-teman, kalau gitu segitu dulu ya untuk video aku bareng si Acong Karbu. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya guys. Hatur, thank you, bye-bye.